قال الإمام الكبير والولي الشهير قطب العارفين وترجمان الواصلين والشيخ المريدين وكعبة المتوسلين تاج الدين سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى أيها العبد وهي حمبك ما آمن بي من نازعني ما آمن بي tidak beriman denganku man nazani oleh orang yang menentang akan daku. Tidak dianggap beriman kalau kita protes-protes Allah. Man lam yardha biqada'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i wa lam yasbir 'ala bala'i فليخرج من بين أرضي وسمائي وليطلب ربا سواي. Siapa yang tidak redha dengan ketentuan Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, tidak bersabar atas ujian Allah, silakan keluar dari bumi Allah maupun dari langit Allah, cari Tuhan jangan Allah. Begitu. Sebab ma'amana bi man naza'ani, tidak beriman denganku orang yang menentang aku. Wala wahadani man dabbara ma'i, dan tidak bertauhid akan daku oleh orang yang mengatur-ngatur oleh orang bersamaku. Jadi tamu jangan ngatur, tuan rumahlah yang mengatur. Ini bumi tuan rumahnya Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Jangan kita ngatur-ngatur Allah. Sebab tauhid kita rusak. Arih nafsaka anit tadbir. Fama qama bihi anka ghairuka la taqum bihi anta li nafsik. Dalam hikamnya beliau nyatakan, istirahatkan jiwamu daripada mengatur-ngatur. Apa yang diatur oleh Allah, maka jangan ikut campur kau mengatur-ngaturnya. Begitu. Sebab tauhidmu rusak. Wala radiya bi man syaka ma anzaltu bihi ila ghairi, dan tidak ridho, tidak senang denganku oleh orang yang mengeluhkan, oleh orang akan apa yang menimpakan oleh aku dengannya kepada selainku. Kalau orang dikasih ujian, apa sempitnya rezeki, lalu mengeluh, mendongeng-dongengkan, maka dia sama dengan tidak ridho denganku. Kata Allah dalam hadis qudsi, man asbaha, kata Nabi, man asbaha wa huwa yashku dayqa ma'ishatihi faka'annama yashku rabbah. Siapa orang ngalamin pagi dia mengeluhkan tentang seretnya jalan rezeki, sebetulnya lagi jelek-jelekin Allah. Orang yang jelek-jelekin Allah berarti dia tidak redha dengan Allah. Wala radiya bi man syaka ma anzaltu bihi ila ghairi. Dia tidak senang denganku, tidak senang denganku, kata Allah, orang yang ngeluhin musibah yang turun kepada selainku. Kalau kita pandemi, ngeluh sama Allah. Sama Allahnya. Sama Allah. Allah yang nurunin, Allah yang angkat. Kata Nabi, ma nazalal bala'u illa bidhambin wa ma rufi'al bala'u illa bitaubah. Wabah itu turun karena ada dosa masal.
kalau pengen diangkat kudu taubat masal. Kalau wabah, maka kita kudu balik ke Allah. Balik ke Allah. Kalau enggak lama. Walakhtaroni man ikhtaromai, dan tidak memilih akan daku oleh orang yang memilih bersamaku. Dia tidak memilih Tuhan kalau dia ikut campur pada pilihan Tuhan. Udah ketentuan sudah. Kalau ketentuan sudah ya sudah, kita udah selesai, nggak usah ribut. Udah kayak di kaleng kongguan, yang ono jadi presiden, yang ono jadi menteri, yang ono jadi wapres, yang ono jadi menteri, udah duduk bareng, kita yang ribut mulu. Ngapa? Udah dah capek nunggu 2024 lagi, ribut lagi. Jangan diterusin. Kita ikut aja dah ma'adur. Pilihan Allah. Udah kejadian. Udah. Jadi biar enggak puyeng dalam hidup. Dia aja kagak mikirin kita, kita mikirin dia, pegel nanti. Udah, mikirin kita aja. Bagaimana biar dekat dengan Allah, akrab dengan Allah. Ini aja dah, biar enak. Wala imtasal amri man lam taslim liqahri, dan tidak menjunjung tinggi akan perintahku oleh orang yang tidak pasrah oleh orang bagi kedikjayaanku. Dia tidak mematuhi perintah Allah. Orang yang tidak pasrah, bahkan dalam Al-Quran di surat apa ya, Nisa Pa'araf itu, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, maka demi Tuhanmu tidak beriman sampai bertahkim kepada Rasulullah pada apa yang diperselisihkan. Ngikut aja sama Nabi, udah menjunjung tinggi perintah Allah, ndak usah keluar-keluar dari perintah Allah. Pasrah aja agama, paham tidak paham. Jangan, ini warisan bagaimana, laki dua perempuan satu, udah ikuti aja. Maka kalau kita pengen benar jadi muslim, bagi warisan pengen bagi rata. Jangan langsung bagi rata, enggak benar namanya. Udah bagi rata aja, sian yang cewek. Ini namanya enggak benar. Dia nginjek-nginjek Al-Quran namanya. Terima dulu dah aturan Allah. Laki ambil dua, perempuan ambil satu. Habis itu yang laki ini gua bagi kepada lu. Anak dua, ninggalin duit 30 juta. Terima aja yang laki itu 20 juta. Perempuan 10 juta. Udah tuh. Radina billahi rabban. Kita redha. Sama Allah punya aturan sebagai Tuhan. Baik, nih Neng, yang 5 juta buat lo. Sama kok 15-15. Tapi tidak nginjak-nginjak Al-Quran. Jangan sampai kita sendiri yang nginjak Al-Quran. Jangan. Kita amalin dulu Quran, baru kita bagi. Bagus hasilnya. Daripada langsung bagi rata. Ini Allah bukan punya baba. Udah mati baba. Punya Allah. Ikuti Allah dulu. Ikuti Allah. Udah ikuti Allah baru kita. Sayang sama baba. Bagi rata dah. Silakan. Tapi jangan gak diikuti. Sebab wala imtasala amri man lam yastaslim niqahri. Jangan. Ujungnya bakal ribut juga. Ikuti Allah aja. Enak. Jadi saudara bakal hormat yang 10 juta dari Allah langsung lewat baba, yang 5 juta dari saudara. Jadi ada dua, nanti tambah akrab, silaturahimnya tambah kuat. Begitu cara ngaturnya. Jadi biar jangan sampai kita yang di agama, kita yang nginjak-nginjak agama. Bahaya. Namanya kita nginjak-nginjak agama. Faka'annama nabadha kitab Allah wara'a dhuhri, seakan-akan dia injak-injak Al-Quran di belakang bonggongnya. Jangan. Pakai dulu Al-Quran sebagai radina bila ya Rabban. Hidup pakai dulu. Amajaran agama pakai.
ngikut aja sama Allah, paham maupun tak paham, sebab ada kebaikan banyak. Kalau motor tuh Honda, ikuti dulu dah katalog Honda, jangan pakai Yamaha, Honda dulu. Begitu, enggak mungkin itu katalog itu menyesatkan. Quran itu adalah katalog hidup kita. GBHM, garis-garis besar haluan muslim, pakai, jangan diinjak. Lau talabta tadbira li nafsik jahilta. Andai menuntut oleh engkau akan pengaturan bagi dirimu, maka bodoh engkau. Fa kaifa idza dabbartala, bagaimana apabila telah mengatur oleh engkau bagi dirimu? Kau minta pengen ngatur aja, itu kau bodoh. Maka kalau kau benar-benar ngatur, bagaimana pandangannya? Baru minta ngatur aja enggak boleh. Jangan-jangan. Maka kata waliullah, kalau doa ada wabah, ilahana la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Tuhan, saya tidak minta kepadamu menolak takdir ini, enggak. Kami minta kesantunanmu aja. Walaupun ada pandemi, mau sampai kiamat kayak terserah, yang penting dagang saya laris, bini nurut, anak baik-baik. Setuju enggak? Begitu. Enggak usah pakai dia puyang-puyang, biarin aja. Cakep-cakep. Jadi enggak usah repot-repot. Kita minta lutuf sama Allah. Mu'alim Syafi Adam itu ajarkan doa, ya latif, ya alim, ya khabir, ultuh bina fima jarat bihil maqadir, wa dabbirna bi ahsani tadbir fi khairin wa lutfin wa afiyah. Udah ya Allah, kau atur aja yang terbaik buat saya. Begitulah hidup. Pasrahkan nama Allah. Kita makhluk tidak mengerti tentang diri kita. Besok aja kita hidup apa enggak, kita enggak paham. Bagaimana kita 10 tahun ke depan? Besok kita masih hidup apa kagak? Wallahualam, ini mata merem apa masih melek lagi apa kagak? Wallahualam. Apalagi kita nanti-nanti. Jangan terlalu panjang. Walau ikhtartamai, andai memilih oleh engkau bersamaku, turut campur, ma'ansofta, niscaya tidak insaf, tidak bijak oleh engkau. Fakaifa idakhtarta alaiya, maka betapa apabila memilih oleh engkau mengalahkan atasku. Kita ikuti aja alur Allah. Mungkin ini yang terbaik. Segalanya kalau udah dari Allah, itu baik buat kita. Kata Imam Ibn Athaillah, mata a'taka ashadaka birrah, wa mata mana'aka ashadaka qahrah, wa huwa ma'adhalika mutatafilun alaika. Manakala Tuhan memberi yang enak-enak sama kita, Tuhan lagi unjukkan tentang kemahabaikannya. Kalau kemudian Tuhan mencegah kita dagang rugi dan seterusnya, Tuhan lagi menunjukkan bahwa Dia maha mengatur dan tidak bisa diatur. Fa innaka tahkumu fa innaka taqdi wa yuqdu alaik. Begitu. Meski begitu, Dia selalu berbelas santun kepada kita dalam berbagai manaknya, ataknya. Al-ata minallah, al-ata minal, al-man'u minallah ata'un, wal-ata minal khalqi khirman. Dalam hikamnya itu beliau menyatakan, penolakan dari Allah adalah pemberian tertinggi. Pemberian dari makhluk adalah kehampaan. Udah ngarep sama Allah aja. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, yakfika minal jahli an taskuna lima fiyadik wala taskuna lima fiyadi yadaya. Cukup akan dikau dari bodohnya, oleh bahwa kau tenang bagi apa yang ada di tanganmu, dan tidak tenang oleh engkau bagi apa yang ada di genggamanku, di dua tanganku. Maknanya di tangan kudrat iradat Allah. Kita ini kalau disebut bodoh,
Kapan itu orang disebut bodoh? Orang disebut bodoh kalau dia anteng dengan rezeki yang ada, tapi tidak anteng dengan yang di Allah yang masih banyak. Tenang aja, masih banyak di Allah. Kita enggak usah susah-susah hati. Tenangnya aja dengan yang ada. Puas dengan yang ada. Itu bodoh. Di tangan Allah masih banyak. Di Mikail aja masih banyak rezeki kita. Di Allah apalagi. Minta-minta aja. Pokoknya mantepin yang ada di Allah aja. Kalau yang di tangan kita ini belum tentu. Kadang kelihatannya nikmat, isinya adalah musibah. Ada orang sakit tapi kuat ibadah, itu sehat, berlapiskan derita. Ada orang sehat, enggak dohor, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, sebetulnya sakit, bergelimangan kesehatan aja, lahirnya bergesing. Ada orang miskin berbagi, kaya berlapiskan kekurangan. Ada orang kaya pelit, itu sebetulnya miskin, berlapiskan limpahan harta. Karena jiwa yang dinilai oleh Tuhan. Bodoh kalau kemudian kita tenang. Jangan. Yang kita harapin rahmat Allahnya. Ibadah enggak usah menjadi kita. Jadi wa rahmatuka arja indana min a'malina wa maghfiratuka awsa'u indana min a'malina. Inilah harapan-harapan kita. Sebagai hamba itu begitu. Ya mahmuman binafsih, wahai orang yang stres dengan dirinya. Lau alqaitaha ilaina lastarakhta. Andai mencampakkan oleh engkau akan dirimu kepada kami, niscaya tenang oleh engkau. Wahai orang yang stres, kalau kau balik sama kami tenang. Dalam kitab Imta'ul Asma, kami tulis itu kitab. Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang yang lagi murung mukanya, stres, dagangnya rugi, ma bika ya fata, kenapa engkau anak muda nampak kulihat stres, dagang rugi. Baik-baik, khusus, jangan terusin. Saya mau nanya dulu, baru kau terusin. Boleh, boleh, baik. Saya mau tanya, ada enggak yang dikurangin oleh Allah sehingga curang sama engkau? Enggak ada. Ada enggak yang salah Allah bagi kepada orang lain mestinya buat ente? Enggak ada. Terus buat apa ente stres? Makasih Kiai, hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya kita orang majelis, a'dadtu likulli dzikrin hasbiya. Buat apa disetres? Maka rezeki itu kalau memang bagian kita akan datang sama kita. Lama halata. Kalau itu bukan bagian kita, biar kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak dapat. Tenang aja. Maka kata Imam, kata Allah dalam hawatiful haqa'iknya, ya mahmuman binafsi law alqaitaha ilaina lastarahna. Wahai orang yang stres, udah serahin nama kami. Anda tenang. Jangan distresin. Habis dia ngibulin, biarin. Urusan dia. Sama Allah tanggung jawabnya. Udah kita salin aja Allah. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Makin banyak, ntar mau dikasih banyak. Kenapa harus marah? Biarin aja. Tenang aja jiwa. Tenang, tenang. Tenang. Waihaka, celaka engkau.
ahba'ut tadbir la yahmiluha illa rububiyah wa laysa yaqwa 'alaiha dha'iful bashariyah. Adapun kepenatan-kepenatan pengaturan, yaitu tidak mampu menanggung akan kepenatan itu kecuali ketuhanan, dan tidak kuat atas kepenatan itu oleh lemahnya kemanusiaan. Ngatur makhluk itu susah. Jangan banyak angan-angan. Itu mau Anda enggak mampu, itu tugas Tuhan. Dia punya kudrat, dia punya irodat, biarkan dia dengan irodatnya. Anda jangan tidak kuat. Sebab itu mah yang bisa al-hamil huwa Rabb. Yang bisa menanggung a'ba at-tadbir adalah Allah. Udah. Dia yang nyipta kita. Masa iya nyamuk dipikirin rezekinya? Masa kita enggak? Enggak kuat kita manusia memikirkan diri kita. Yang kuat itu yang nyipta kita. Itu kuat. Maka kita malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka Nabi kasih bocoran di dalam kitab Al-Awaid, Al-Fawaid fi Silah wal Awaid. Al-Imam Abdul Latif As-Sarji tuliskan hadis, man qala kulla yawm la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqatun abadan. Qalahu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang melazimkan membaca la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari, enggak bakal ngalamin susah seumur-umur. Banyak ajarannya. Saya tuh suruh sama santri itu, kalau dhuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, salawatannya 100. Lam yusifu faqatun abad. Kalau subuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Asar la haula wa la quwata illa billah. Ini semuanya duit. Jadi sama Allah aja, jangan banyak. Capek kalau kita mikirin. Gak usah. Sama Allah aja. Capek kalau kita banyak mikirin-mikirin. Lihat teman-teman kita yang stres, bagaimana nyekolahin bocah, ngawin bocah, bagaimana udah ngawinin sekarang. Bingung aja masih dikasih Allah, apalagi kalau yakin. Urusan ngatur itu biar Allah. Ya mudabbir dabbir. Wahai Tuhan yang maha mengatur, atur. Atur kami. Kau yang lebih mengerti tentang kami. Kami tidak mengerti tentang kami. Kawaya begitu. Manusia hendak kuat untuk ngatur. Itu tugas Tuhan. Maka jangan mengatur-ngatur. Taif itu dulu begitu kalau mau saya dongengin. Nabi itu sesudah pamannya wafat, Siti Khadijah wafat. Kemarin ulang tahun Siti Khadijah. Wafat di Ramadan. Baca tu sa'duna fid dunya gitu. Ntar aja habis ta'lim baca boleh. Sebagai kita hal Sayyidatuna Khadijatul Kubra, atau kita baca Fatihah dulu buat Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra dalanha. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya. Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita keberkahan, keagungan, asrar-asrar Sayyidatuna Khadijah. Amin. Al-Fatihah.
Wafat Siti Khadijah. Tidak ada perempuan yang sehebat Siti Khadijah. Hartanya buat dakwah. Hartanya pakai apa? Pakai sama lakinya buat dakwah. Sampai menjelang wafatnya itu Nabi tiduran di pangkuan bininya Khadijatul Kubra. Ada yang netes daripada pipi Siti Khadijah kena pipi Nabi. Air matanya Nabi liatin, "Kenapa kau menangis?" Kata Sayyidatuna Khadijah, "Ya Rasul, saya mikirin kalau saya enggak ada umur. Terus jadi begini aja, kalau sampai harta saya habis, saya mati, tulang-tulang saya masih laku untuk dijual demi dakwah Islam, tolong gali kubur saya, jual aja. Yang penting Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tulang saya kau jual kalau masih laku demi dakwah Islam." Mana ada istri kayak begitu? Kayak begitu Sayyidatuna Khadijah. Sama Nabi begitu. Harta saya habis, tinggal badan saya doang, tulang dah mati, masih laku dijual-jual demi dakwah Islamnya. Siti Khadijah wafat, pamannya wafat Abu Talib. Otak Nabi kala itu dalam pengaturan Nabi harus membuat pusat peradaban Islam. Taif lah yang pilih oleh Nabi. Taif, kata Nabi, cocok Taif untuk dijadikan pusat peradaban. Tidak, karena bukan itu. Yang dipilih adalah Madinah. Amma Allah, pilihan Allah Madinah. Akhirnya suruh ke Madinah Nabi, Madinah lah. Tadinya Taif pengennya Nabi, pusat itu. Manusia itu diatur Allah. Ternyata Taif menolak. Madinah mau welcome. Kapan? Taif habis. Tapi berbalik luar biasa Taif. Begitu. Ala kulihan a'ba'u tadbir la yahmiluha illa rububiyah. Kita enggak bisa ngatur. Allah aja, ikuti alur Allah aja. Ikuti alur. Enak, capek kalau ngikuti alur kita, stres. Jadi jangan distres-stresi, jalanin aja hidup. Begitu. Waihaka anta mahmulun falatakun hamilan. Celaka engkau wahai hambaku, adapun kau yaitu orang yang ditanggung, maka jangan menjadi oleh kau itu menanggung. Jangan. Engkau ini udah ditanggung oleh aku rezekinya. Jangan kau pusing-pusingin diri, jangan. Capek. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini ayatmu dikemanain? Semuanya dijamin rezekinya. Jamin. Jangan pusing-pusing. Aradna rahatak. Menginginkan oleh kami akan istirahatmu. Kau tenang aja. Saya pengen kau tenang. Ibadah, tenang aja ibadah. Mantepin. Fala takun mut'iban li nafsik. Maka jangan menjadi oleh engkau yaitu orang yang meletih-letihkan bagi dirimu. Jangan. Dalam hadis yang sahih, kana sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amara ahlahu bis-salat. Nabi itu kalau ngalamin kesulitan hidup, kumpulin bininya, anaknya, ayo kita salat. Munajatam Allah. Allah suruh wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq. Udah ibadah, tangis ya Allah. Salat hajat kita. Problem keuangan yang dekat ya Allah. Sholat enggak bisa, malas banget. Sholawat sama dengan sholat. Sholawat aja. Baca dalailul khairat. Beres.
urusan kendala finansial, asal kita baca dalailul khairat, tidak ada lagi caranya untuk membanyakkan duit itu. Baca dalail. Salawat dahsyat menggandakan duit. Baca dalail aja. Banyak teman-teman kami mengiri kepada kami, tapi baca dalailnya enggak ngiri. Baca dalail. Baca. Baca salawat. Pohon duit, syajaratun nuqud. Pohon duit dalail. Jalan kemudahannya banyak. Banyak-banyak. Makanya wabisyaikhinal jazuliyyi. Begitu. Dengan Imam Jazuli. Qudwatina lil qurbi min syafi'ina. Panutan kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat Nabi aja. Semua sahabat yang kere-kere dekat Nabi, kaya. Kita dekat Nabi lewat salawat, kaya, beneran. Baca salawat. Mualim itu ngajar, kalau pengen kaya, salawat, Pak. Dalail. Mualim. Dalail. Banyak kaya. Banyak rezeki. Dalail itu kaya. Emang dahsyat. Enggak ngerti artinya. Walau enggak ngerti. Benar. Paling lama 3 tahun dia nyampe ke Rasulullah. Paling lama. Asal istiqomah. Dalail aja. Pokoknya baca dalail. Udah enak. Subur. Dalail. Enak. Hidupnya. Dalail. Dulu saya awal-awal pandemi, waduh, teman-teman saya yang ngeracunin saya banyak banget. Nah, teman-teman saya itu santri, pulangin aja kiai, ngajar kagak, enggak ini, udah pulangin aja biar ringan, begitu, biar ringan. Kata saya, lu ngebantuin kagak ngasih makannya, ngeracunin saya, bantuin ada juga. Eh, dia diam. Ya. Pesantren gratis, gratis. Anak-anak itu gratis. Nah, gratis. Tapi bayar listrik urusan dia. Begitu. Tapi makan urusan kami. Kami pengen nyontoh Habib Sagap, tapi belum mampu banyak. Saya belum kebayang kebun kopi. Bisa gratis enggak? Belum kebayang di otak saya. Begitu. Begitu. Gratis. Bisa, bisa. Begitu. Gratis. Begitu. Makan-makan. Apa yang kita makan, makan. Kita makan kebuli-kebuli. Gitu, kibuli-kibuli. Hidup aja, hidup. Ada-ada jalannya. Kita ini ada jalan yang mengatur dari Allah. Mengatur. Hampir yang mencurigai orang-orang. Jangan-jangan ada donatur. Iya ada. Siapa donaturnya? Allah. Donatur. Ada jalannya, ada. Tidak ada proposal yang kita ajuin sama orang buat ngasih makan santri. Tidak. Pantang. Pantang. Sama Allah aja. Nah. Ada jalannya. Yakin. Yakin. Hakul yakin. Ini Ibnu Athaillah nasihatin kita dari dulu. Tapi ini kan nasihat. Anta mahmud. Falatakun hamilan. Aradna rahatak. Falatakun mut'iban nafsi. Jalanin aja. Bisa-bisa insya Allah. Belajar. Belajar. Memberi makan. Kepada ilmu. Tidak lebih. Bukan karena sombong-sombongan gratis itu juga bukan. Karena hormat sama ilmu aja. Saya demen sama ilmu. Sama orang belajar itu demen. Jadi dah ente mau belajar aja. Makan jangan dipikirin. Kita yang mikirin. Orang ngasih makan orang yang ngaji itu ganjarannya 50.000. Kalau ngasih makan orang kagak ngaji cuma 10, kan gede ya. Makan duitnya banyak kan, makin banyak duit. Begitu ya. Begitu. Gede, gede. Barakah. Barakah, barakah. Ikuti aja lur Allah, enak. Enak itu.
Enggak usah neko-neko. Ayyuhal abdu, wahai hambaku, amartuka bi khidmati, aku perintahkan akan dikau dengan berkhidmat kepadaku. Kau itu udah khidmat saja sama aku. Khidmat aja. Wa dhamintu laka bi kismati, dan menjamin oleh aku bagimu dengan bagianku, yakni gajiku, rezeki dariku. Tugasmu khidmat aja sama aku, layani aku dah. Maka saya menyuruh teman-teman majlis itu baca dalail, baca salawat sallallahu alaihi Muhammad 100 habis salat. Ramadan ini suruh baca 3100 tiap hari. Jalanin, enggak puyeng teman-teman. Dia mudah. Karena memang kita disuruh khidmat sama Allah. Biarkan itu urusan rezeki. Jadi dagang dia dicepulir, Allah kasih mudah, kasih ini, kasih. Ada jalannya, ada. Orang yang ngasih rezeki Allah. Kita dekat ya Allah. Baca aja. Begitu, Ratibul Haddad baca biar selamat. Ya. Gitu. Enggak kena corona enggak? Yakin kalau kami bukan 100%. Mohon maaf, bukan nantang pemerintah, tidak. Tapi kami yakin sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samadin. Dengan nama Allah yang tidak berbahaya virus model apapun di bumi maupun di langit yang belum dituruni. Baca hati. Dalam kitab Imdadul Fuad, man dawa ma'alaha darratin aminahullahu ta'ala min jami'il auba wal virusat la siyama virus corona. Belum ada tuh corona, tapi ditulis oleh ulama. Ada kitab Imdadul Fuad namanya, tapi baca Ratib Haddad. Allah jaga dari berbagai wabah, apalagi wabah corona kecil gitu. Asal Ratib. Kalau terpapar enggak baca, jangan salahin Allah, salahin kita kenapa enggak baca. Tuhan, baca aja Ratib. Ratibul Haddad. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan virus yang Allah ciptakannya. Biasa. Baca aja Ratibul Haddad. Allah jaga. Jaminan, jaminan. Dahsyat. Sayyidina Khalid bin Walid suruh makan racun. Kalau benar Islam itu benar, Khalid, ini racun, kau makan. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, ajaran Nabi, enggak mati Islam sekampung. Kalau itu racun yang nyata-nyata, apalagi yang kagak nyata. Begitu. Begitu. Ini kan sebagai tanda wabah yang kelihatan takut, tapi sama Allah kagak takut yang nyiptain. Ini bahaya. Allah hanya dah. Wis kita tugasnya kata Allah, ayyuhal abdu amartuka bi khidmati. Ku suruh kau untuk ibadah amaku, udah khidmat aja. Jalanin tugas kau sebagai hamba, jalani. Jalan-jalani. Wa dhamintu laka bi qismati. Udah jaminan bagianku, ngasih anda sehat, ngasih anda ini bagianku. Kudunya juga sakit kalau pakai teori manusia. Siang kerja, macet-macet, malam melek, begitu ini. Enggak juga. Allah, dhamintu laka bikismati. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Jalanin aja. Kita tuh hidup enggak usah neko-neko banget. Begitu. Tugas kita adalah tugas kita. Jangan memikirkan tugas Allah. Tugas kita aja. Apa yang kita bisa persembahkan selama kita hidup sama Allah, sepersembahin sebisa kita. Apa aja yang kita bisa. Ku
kusuruh kau berkhidmat, fa'ahmal tama amartu, maka menyanyiakan oleh engkau akan apa yang aku suruh, yang saya suruh kau tinggalin. Begitu. Pakai tafsir sendiri lagi hadis Nabi yang enggak pernah ditemukan dalam kitab tafsir hadis. Sawu sufufakum, tolong jaga jarak. Dari mana ini tafsirnya? Sawu sufufakum, tolong jaga jarak. Enggak ketemu dalam tafsir hadis itu. Beneran. Beneran. Sawu sufufakum, tali aja itu tafsirnya. Tolong jaga jarak. Sawu sufufakum. Orang jaga jarak itu adalah ajaran Rasulullah. Fahami, 14 abad yang lalu Rasulullah itu mengajarkan kita jaga jarak. Kalau ke masjid tapi depan belakang, jangan sujud di pantat imam. Jangan nyamping kanan nyamping kiri. Ini namanya madhab aerobik namanya. Ini madhab Nabi aja, manhaj Rasulullah. Jaga jarak depan belakang. Itu dari dulu. Sampai masjid ditulis sof, sof. Itu jaga jarak. Udah dikasih jalan. Berapa? Ya semeter setengah. Kalau tengah meter masih kena pantat imam. Sebenarnya jaga jarak. Kita ini muslim, ikut Rasulullah lebih indah. Kita ikut jaga jarak. Udah enak dah. Jangan kau sia-siakan perintahku. Cuci tangan, ajaran Rasulullah. 14 abad yang lalu, kata Nabi cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, cuci muka, cuci tangan ambil siku, cuci pala, cuci kuping, cuci kaki. Lebih hebat Rasulullah ajarannya. 21 detik lebih. Air mengalir, mengalir. Namanya air mutlak. Tahir, mutahir. Luar biasa. Rasulullah sallu alaihi nabi. Ajaran indah begini Anda enggak mau ikuti. Rugi. Begitu. Beneran. Itu Nabi itu dah. Cakep. Ajarannya ikuti Rasulullah, enak. enak. Udah, jangan sia-siakan perintahku yang aku perintahkan lewat lidah Rasulku, kata Allah. Wasakakta fima domentu, dan kau ragu pada apa yang aku jamin. Masjid itu kata Nabi khairul biqa masajiduha, tempat yang paling steril, tempat yang paling higienis, masjid. Wa syarrul biqa aswaquha, kau rubah syarrul biqa masajiduha wa khairul biqa aswaquha, tempat yang paling buruk masjid. Orang ke masjid bukan ya Allah apalagi Jumat, jujur sudah Jumat, bukan cuci tangan doang, cuci badan. Ajarannya itu Rasulullah, higienis, cakep. Begitu udah suci-suci masjid itu. Pasar buruk, kita balik. Masjid jaga jarak, pasar enggak. Syarrul biqa masjiduha, khairul biqa aswaquha. Siapa ini yang ngerubah-rubah ini? Fahmalta ma'amartu wa syakakta fi madhaminta, kau ragu sama jaminanku. Masa nurut sama Allah lalu Allah hukum? Ya agak nurut aja kagak. Inilah ujian keimanan. Wabak batin ini yang repot ini. Repot sama kita. Repot, repot. Maskerin mulut dari gibah maksudnya. Namimah maskerin. Surat Yasin yang mestinya di akhirat, sekarang belum akhirat terbukti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sekarang kami tutup mulutnya pakai masker. Tapi watukal limun aidihim, tangannya lo nulis di WA nih, nyebarin hoak nih, enggak berhenti-berhenti. Ini datangin wabah. Sebab fa innal qalama ahadul lisana, ini tangan Anda sama dengan lidah Anda. Maskerin yang bagus-bagus, nyebarinnya yang enak-enak dah. Nenangin orang, beritain tuh yang enak-enak. Jangan yang sakit mulu. Yang sembuh apa? Biar jadi orang tuh tertarik. Yang sembuh. Begitu. Enak jadi. Jangan kita jadi imunnya menurun. Yang enak-enak dah. Hidup itu dibikin enak aja, begitu. Dibikin enak aja. Itu saya yakin yang ngaji-ngaji juga karena di rumah puyeng,
di majlis mah tenangan dikit begitu kan begitu ya. Udah begitu aja lah hidup kita mau bagaimana lagi. Hidup kita udahlah kita pasrah sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Imam Ali, hisni ajali, udah kita aja dah. Maskerku ajalku. Nah, gitu. Walam aktafi laka bidhaman, dan tidak merasa cukup oleh aku bagimu dengan jaminan, hatta aqsamtu, sehingga membagi oleh aku. Enggak cuman jaminan doang nih, garansinya lo garanti. Enggak kubagi kau. Rezeki. Dari mana anda sawah enggak punya masih makan nasi sampai sekarang? Bener enggak? Ya Allah, pohon pisang enggak punya masih makan pisang. Kurma. Boro pohonnya, gambar pohonnya juga enggak punya. Masih makan. Enggak yakin sama Allah. Ya Rabbana ya Karim. Begitu. Rezeki. Kok enggak merasa cukup dengan jaminan? Illa 'alallahi rizquha. Ku bagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami bagi, kata. Masa enggak yakin juga sama aku? Udah dah mantep ibadah yang banyak. Ibadahnya. Percaya. Ibadahnya. Biar sehat. Maka disebut dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mananya? Tingkatkan imannya. Nanti meningkat imunnya. Iman dulu, baru imun. Imun doang gak kuat. Tanpa iman, rapuh, jebol. Iman, mantepin. Imun, kalau udah iman mantep, imun naik, aman. Begitu. Masih takut, baca ratib. Ya aman al-khaifin, amin namiman al-khabudah. Mau ngapa lagi? Apanya ada di sana? Kita balik sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita balik dah sama Allah. Kita mahamba lemah. La haula li wa la quwata. Walam aktafi bil qasam hatta masaltu. Dan tidak merasa cukup oleh aku dengan membagi. Hatta masaltu, sehingga membuat perumpamaan oleh aku. Saya kasih contoh-contoh banyak. Fakhotobtu ibadan yafhamuna. Maka ku ajak bicarakan hamba-hamba yang paham. Fakultu, aku bilang dalam surat Az-Zariyat ayat 22 sampai ayat 23, wa fis samaa'i rizqukum. Dan di langit rezekimu, rezekimu di langit. Mungutinya di bumi. Kalau pengen rezeki ke langit, malam melek, baca ratib, baca dalail, baca solawat, tangis ya Allah, entar tinggal mungutin. Itu begitu. Di langit rezekimu, bukan di bumi, bukan. Di bumi mungutinnya, ngorek-ngoreknya malam, mungutinnya siang. Malam tuh dorek-dorek aras Allah. Kayak sholat tasbih. Ngorek-ngorek aras Allah. Diorak-orak. Digoyang-goyang. Ibarat ibu tarik bajunya. Mak bagi, mak bagi. Bagi. Di langit. Wa ma tu'adun. Dan apa yang dijanjikan oleh kamu? Ah, di langit. Fawa rabbis sama. Maka demi Tuhan langit wal ardi bumi, innahu lahaq, sungguhnya itu benar. Mislama annakum tantiqun, seperti apa yang bawa kamu itu ucapkan. Enggak usah takut. Ada jalan rezeki, ada. Enggak usah bingung, enggak usah. Ada aja. Jadi mantep.
wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kita. Minta, ajuin proposal ke langit. Allah kasih. Itu mau wirid mau enggak mau, maunya ngobrol, diajak ratiban aja. Ratiban datang jam 9 ya, iya. Datang atu jam 10 mulai. Jangan banyak-banyak, 11 saja. Jangan ngantuk mata. 11 la ilaha illallah. Nih mata juga ada haknya. Udah ngantuk. Selesai ratiban ngobrol sampai jam 1. Kuat. Loh, zikir sama Allah bentar. Ngobrol yang lama, kebalik. Ngaji yang lama. Ngobrol yang dikit. Kata Allah nih, wa qad razaqtu man ghafala anni wa asani. Sungguh ku beri rezeki akan orang yang lalai dariku dan mendurhakaiku. Nonon muslim, ku berikan contoh, ku kasih makan. Nyembah juga bukan aku, berhala. Ku kasih rezeki. Fa kaifa la arzuqu man ata'ani wa da'ani? Maka bagaimana mungkin tidak memberi rezeki oleh aku akan orang yang taat kepadaku dan berdoa kepadaku. Kalau udah baca dalail, oh, malaikat aja udah nyindir, cuman kurang dengar kita. Ngajuin proposal nih ya. Begitu malaikat. Kitanya aja kurang dengar. Begitu. Baca aja. Kata Allah, enggak lihat itu orang non-muslim, ku kasih rezeki. Dia kagak nyembah aku, ku bagi. Masa yang nyembah aku ku biarkan terunta-lunta. Kata orang Betawi, iloka. Udah mantep aja. Tenang aja. Jadi udah mantep belum nih? Hah? Kalau udah mantep ya sudah, gak jadi segini. Kan hanya di mantep doang saya mah. Wallahualam bisawab. Segini dulu lah. Kenapa banyak? Ahmad aja tuh. Nah, wajah santun lah.